I think Bali is fucking poo. I mean, I left Bali, I have to go to Cuba. Ten dari seorang turis ya di yang ada di Bali. Oke. Yang mengatakan Bali is a fucking poo. Yang artinya mungkin Bali itu kayak kotoran atau kayak kotoran. Bahasa slangnya mungkin Bali itu kayak tai gitu kan. I'm not gonna lie, because I've got to be honest. I think Bali is fucking poo. I mean, I left Bali after going to Cuba, which was okay. And then I've gone to an island off of Bali. Bentar guys, menurutnya Bali itu merupakan salah satu pulau yang lumayan bagus di di Indonesia, tapi tempatnya mahal-mahal. In Indonesia, Kukiniti, which is actually quite decent, quite chilled, but expensive. I've just come to, where am I? Kuta, and let me just show you what it's about. Let me just show you what it's like. Dia menceritakan saat Kuta Bali, dia terkejut karena macet, dan dia tidak suka macet, sehingga juluki Bali tempat terburuk di dunia. Wih, ini bule menghina di tempat wisata yang berada di Bali, Indonesia ya guys ya. Because, let me tell you now, it is absolute carnage. Hey! I mean, look at this. For me, I don't like traffic, so I'm in the worst location in the world. And, honestly... Okay. Om Swastiastu, Sumatera Panji Tabanan, saya... tadi melihat konten dari seorang turis ya di yang ada di Bali. Oke. Yang mengatakan Bali is a fucking poo. Yang artinya mungkin Bali itu kayak kotoran atau kayak kotoran. Bahasa slangnya mungkin Bali itu kayak tai gitu kan. Jadi yang pertama bisa kita lihat dari konten-konten ini adalah yang pertama kita kebanyakan kedatangan turis-turis yang tidak berkualitas. Mereka datang ke Bali, stay di Bali, di tempat yang murah-murah. Di tempat yang murah-murah. Kemudian mereka menghina dan menghujat Bali. Yang kedua, kemungkinan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan untung dari konten-konten yang mereka buat di media sosial. Dan konten-konten ini sayangnya memang akan lebih... memang lebih menarik kalau dia menjelek-jelekan sesuatu, apalagi dia menjelekkan Bali. Yang ketiga adalah kita kan mempromosikan Bali ini demikian rupa. Ya baik pemerintahnya mengeluarkan budget, pihak RI ya mengeluarkan usaha dan biaya untuk mempromosikan Bali. Kita orang-orang Bali sibuk melakukan upacara, membangun apa istilahnya taksu di Bali untuk kebaikan Bali. Tiba-tiba datang orang-orang seperti ini, datang ke Bali, menikmati Bali sambil nyampah di Bali, sambil menjelek-jelekkan Bali. Jangan sampai ya upaya-upaya kita untuk menjaga dan mempromosikan Bali ini dirusak oleh satu dua turis yang kurang ajar seperti ini. Saya sebenarnya sempat komen di TikToknya dia ini ya. Karena apa? Karena dia di sana menghina. Ada seseorang mengatakan bahwa terus-terus seperti kamu ini yang bikin Bali ini jelek. Dan dia bilang bahwa tanpa turis datang ke Bali, ini masih kamu itu masih miskin gitu. Dia menganggap bahwa orang Bali ini miskin dan gara-gara orang-orang seperti dialah orang Bali ini bisa hidup. Jadi sungguh menyebalkan dan mereka terhina. Dan ya berikutnya ada juga komen-komen dari orang-orang yang masih memanggil orang-orang seperti ini sebagai Mister lah, Sir lah. Come on ya. Untuk orang-orang yang tidak menghormati kita, kita tidak perlu menghormati mereka. Kalau mereka datang, mereka menghormati Bali, menghormati budaya Bali, mari kita sambutlah. Mari kita hargai mereka. Ya, hargailah. Kita juga sambut mereka dengan tangan terbuka. Benar. Yang terakhir adalah untuk pihak-pihak berwenang seperti imigrasi, kepolisian, kejaksaan atau apapun ya yang ada kaitannya dengan ini, mohon agar orang-orang ini ya mungkin nanti bisa dilihat dari kontennya, dari nama TikToknya, agar segera diproses. Agar segera diproses. Tidak perlu diperingati, tidak perlu
disuruh pergi sajalah dari Bali ini, karena ya, orang ini tidak menghormati dan tidak menghargai Bali, dan dia tidak suka dengan Bali. Lalu untuk apa dia tinggal di Bali dan menyebarkan hal-hal negatif tentang Bali di kontennya yang bisa diakses oleh orang-orang seluruh dunia. Ya. Untuk masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, mari kita cintai Bali, mari kita hargai diri kita sendiri. Jangan kita silau dengan turis ya. Turis ini ya memang mereka datang ke Bali untuk spending money, tapi banyak juga orang-orang yang mengaku turis tapi dia datang ke Bali itu sebenarnya mereka mencari pekerjaan dan mencari keuntungan di Bali. Iya, yeah, ya. Yeah. Sambil dia nyampah di Bali. Jadi saya Nagung Rapajastika mengucapkan mari cintai Bali. Om Santi, Santi, Santi Om. Here in Asia. Well, because this is Bali. This is Bali. Why they chose to move to Bali? Kenapa mereka memilih pindah ke Bali orang putih-putih ini? Karena murah meriah. Ya, jadi karena murah sekali mereka pindah semuanya ya. Kalau saya sih malu ya, saya malu. Kalau saya warga negara Indonesia dan sewarga Bali, saya sangat-sangat malu bahwa pulau saya itu dijual murah. Ya, kayak nggak ada harga. Jadi orang bule-bule itu yang kere-kere yang di sana, karena di sana nggak sanggup hidup, mereka itu pindah ke Bali karena murah, bisa makan nasi jinggo 5.000 di jalanan dan segala macam. Negara-negara seperti Singapura, Japan, Prancis, orang mau ke Paris, orang mau ke Inggris, ke London, ke Beverly Hills, ke Amerika, ke Monte Carlo, ke Monaco, ke Swiss, itu negara mahal, ya, dijual mahal dan orang tetap datang. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi saya nggak tahu kenapa dari dulu tuh Bali dijual murah. Jadi yang datang juga boleh murah, boleh kere, right? Ya, boleh kos-kosan. Saya nggak anti orang kos-kosan. Boleh juga, ada juga orang yang terbatas keuangannya. Tapi kenapa harus dijual murah? Dan promosinya, come to Bali. Karena murah, saking murahnya lo tuh bisa injek-injek orang lokal di sana. Saya pernah tinggal di Bali. Dan saya sangat tidak suka kelakuan banyak orang boleh di sana menghina juga orang Bali. They love Bali because it's cheap. Coba kalau Bali itu mahal. Okay. We hate Bali because too expensive. Tapi mereka bisa tinggal di Singapura kok, bisa tinggal di Hong Kong kok, mereka bisa tinggal di Shanghai kok, mereka bisa tinggal di Beijing kok, di London kok. Di negara mahal mereka juga bisa. Jadi seleksi. Jadi kalau saya jadi Menteri Pariwisata, akan jual Bali mahal. Supaya yang datang juga orang intelek, juga orang mahal, dan juga melestarikan itu pulau. Jangan cuma kos-kosan aja penuh. Hah? Atau cuma hotel-hotel yang esa-esa aja penuh. Jadi saya nggak ngerti ya. Kalau saya jadi Menteri Pariwisata dan saya juga pemimpin negara ini, saya akan sangat marah. Diinjak my country. Padahal ini bukan negara gue. Aku yang panas. Kalian bangga. Enak lo Bali tuh murah banget. Orang Indonesia aja bangga Bali tuh murah meremencret. Kalau saya, negara saya Itali dibilang murah, saya itu marah. Oh. My country is a beautiful country. Tidak murah, harus orang-orang tertentu yang boleh masuk. Meskipun sekarang banyak orang imigran yang masuk, karena tapi okay, itu Uni Eropa dan segala macam. Tapi saya tidak mau dibilang negara saya negara miskin dan negara murah. It's up to you. Ini apa generasi muda yang akan menggantikan secara politik ini orang-orang nanti yang sudah uzur, yang sudah modar, gantikan konsep Indonesia is a big country, is a valuable country. Change it now. Liar gue dengarnya, puyeng. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video beberapa sumber dari kompilasi TikTok kita sudah nonton dan juga reaction kan. Apabila melihat ya seperti wisata ini, yaitu di Bali khususnya, dihina, diinjak, dijelekkan, dihujat dan sebagainya oleh bukan semuanya tetapi sesetengah itu, bule yang dari turisnya itu menjelek-jelek dan menghujat Bali karena Bali itu mereka tidak begitu merasai keamanan. Sepertinya mereka nampak ini adalah sebagai satu tempat yang tidak bisa untuk mereka jadikan sebagai pengalaman yang menarik buat dalam hidup mereka itu ya guys, dan segala macam lah seperti begitu. Ini adalah sebagai salah satu juga yang tidak bisa untuk kita terima, karena kita juga tidak bisa menerima apabila orang dari luar negeri itu menghina negara kita ataupun diistilahkan sebagai negara yang miskin ya. Sebagai contohnya apabila turis tadi, bule tadi mengatakan banyak sampah,
ya, tidak suka kepada macet, bising dan sebagainya. Dia katakan tadi itu murah-murah. Dia katakan tadi itu wisata Bali itu sangat bagus, tetapi apa orang bilang nampak keadaan yang ada ketikanya tidak begitu menyukai. Dan beliau mengatakan benda itu tempat yang tidak bagus lah. Jadi ini adalah sebagai satu sikap yang tidak baik dan harus diproses pihak-pihak yang berkuasa, ya, seperti kepolisian dan sebagainya, perlu ambil ataupun memproses turis ini keluar daripada Bali itu, ya, dibiarkan takut ia akan menjadi satu perkara hal yang tidak begitu enak lah, ya, yang bisa menjadikan Bali itu sebagai satu hal yang tidak begitu baik di pandangan umum, di mata dunia. Karena Bali, guys, begitu luar biasa dari segi budaya, adat dan juga sikap-sikap orang Indonesia, ya, dan segala macam juga mempunyai pelbagai cerita dan juga tempat-tempat yang menarik yang berada di Bali, Indonesia. Walaupun saya tidak pernah datang ke Bali, tapi saya paham dan saya tahu karena Bali itu menjadi satu pusat tumpuan kepada seluruh di mana-mana pun negara datang ke Bali, Indonesia. Dan kita tahu bahwa Bali, Indonesia itu mempunyai pelbagai sejarah dan juga cerita yang bisa menarik orang luar dari negeri Indonesia itu datang dan juga berkunjung ke Indonesia. Saya lihat tadi, guys, bule dari Itali yang fasih bicara bahasa Indonesia menyampaikan sesuatu hal yang sangat positif dan memberikan amaran kepada sesetengah turis, terutamanya bule yang datang ke Indonesia, jangan sok-sok orang bilang rasa bahwa mereka itu adalah orang yang sempurna, ya, datang ke negara orang terus menjelek-jelekkan. Itu tidak seharusnya, ya, terjadi. Dan perlu ada value, perlu ada quality yang bagus untuk sama-sama kita mempromosikan Bali itu secara umumnya di serata dunia. Jadi saya kagum, dan ini adalah hal-hal yang sangat baik untuk sama-sama kita lihat bahwa sesuatu hal, suatu tempat, jangan kita jelek-jelekkan, jangan kita hujat-hujatkan. Kita perlu hargai. Kenapa kita mau datang ke tempat itu? Pastilah untuk kita merasai pengalaman berwisata dan juga berlibur. Tapi apabila sampai sana, kenapa kita ingin tunjukkan ataupun tonjolkan keadaan yang tidak begitu pas ataupun keadaan yang sangat tidak begitu baik? Jadi bagi saya, apapun yang kita datang, apapun yang kita rasai, perlu ada satu penghargaan, perlu kita hargai, ya, perlu kita mencari kesesuaian ataupun hal-hal yang sesuai dengan budget, dengan keuangan yang baik dan juga masa yang baik. Dan itu adalah hal-hal yang perlu jadikan sebagai pengalaman yang menarik apabila kita berkunjung di mana-mana pun tempat yang berada di Indonesia. Guys, itu adalah pendapat dan juga bicara singkat dari Uncle. Jadi kalian kalau ada beberapa hal dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. Insya Allah, guys, kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang sibuk mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe AD Fasa Eren Channel, AD Fasa Eren Channel.